si cowok Cici. Guys, ada Indomie. Itunya 30 NT. Jadi kalau kamu enggak dapat, 3 kali main pasti dapat gitu. Semuanya Indomie. Bantal kaki. Di sini banyak alat main tuh guys. Ini lagi tuh yang aku pergi nih yang aku main. Kita mau pergi makan dulu. Sorry bye. Ini semua bumbu-bumbunya guys, boleh milih mau yang wasabi atau yang ini, terus ada macem-macem sih, kita tinggal pilih aja mau rasa apa gitu. Sampai masuk TV lo guys, no tuh. Ini artis-artis yang makanin dia punya ini cumi gorengnya. Aku pikiran tadi mau beli yang ini, cuman pedas kayaknya, jadi aku pilih yang ini aja nih, soalnya lebih manis, jadi anak-anak juga bisa makan. Kita pilih ini satu. Aku juga beli ini nih guys, ini mie Korea ya, jadi atasnya dikasih cheese gitu sama ayam goreng potong kecil-kecil. Terus aku juga bakal beli ini yang jus, ini jus asli dari Berry ya, jadi kita minum jus ini. Ini harganya 60 NT dolar, hitung rupiah sekitar 27 ribuan lah kira-kira. Rasanya asam-asam manis gitu. Segar. Ini
我也吃过了，我刚刚就很馋。一起吃，来，上面是cheese，这边是鸡肉。好吃吗？这个韩国。 Dalamnya tuh ada apa? Kayak ada krimnya gitu, guys. Oh. Ah. Baby, 吃上这个。你不会吃吗？弟弟吃。好吃吗？好吃吗？好吃。 Ini yang jadi ini yang mie Korea ya guys, atasnya dikasih cheese. Ada ayamnya juga. Jadi guys, kalau capek di pasar malam memang rada susah ya. Sekarang dapatnya itu kalau di pasar malam rada kelihatannya gampang gitu, tapi mau dicapit susah. Jadi lebih baik main di tempat toko-toko biasa. Jadi aku mau coba yang ini sih, kayaknya gampang sih ya. Coba dapat nggak? Kayak ini nih guys, ini anjingnya nih udah setengah badan di luar ya, cuma palanya doang. Kelihatannya tinggal ditekan dia jatuh, tapi ini kepalanya tuh digoncet lagi. Tuh. Jadi susah juga. Aku susah kanca itu ya, yang buletan itu ya. Boya jasa sih kak, limin dong. Iya. Yang ini loh. Oh sama aja.